Neurologi saat ini menjadi salah satu disiplin ilmu yang terus berkembang, baik dalam bidang diagnostik maupun terapeutik. Untuk kelemahannya sudah berapa jam, Pak ya? Ini sekitar 2 jam. Oh, 2 jam, Pak ya. Pak, bisa minta tolong tangannya sebelah kanan diangkat? Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Izin melaporkan ada pasien stroke iskemik kandidat trombolisis, dokter, dengan onset 2 jam. Ya, kriteria implusi dan eksklusi trombolisis memenuhi, aktifkan trombolisis. Sejalan dengan hal tersebut, program pendidikan neurologi FKUNS menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan penelitian yang up to date untuk mencetak dokter umum maupun dokter spesialis yang berkualitas unggul. Sebelas tahun PTDS Neurologi FKUNS telah berdiri, kami telah mencetak para neurolog handal yang telah ditempatkan di mana saja di penjuru Nusantara. Semua fasilitas dan pendukung tadi adalah dalam rangka mencapai visi Prodi Neurologi FKUNS. Visinya adalah, yang pertama adalah berusaha menjadi institusi yang berpendidikan yang berkompeten, terpercaya, dan mempunyai akreditasi yang baik. Yang kedua adalah berusaha mencapai taraf pendidikan internasional yang berorientasi pada komunitas. Dan yang ketiga adalah berusaha menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai wawasan nasional maupun global, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Peserta didik akan dibekali pengetahuan dan keterampilan lebih, seperti pemeriksaan neurofisiologi, membaca CT scan dan MRI, asistensi DSA, melakukan pemeriksaan TCD, melakukan terapi restorasi dengan TMS. Para residen juga mendapatkan pengalaman di ruang unit stroke intensif untuk menangani pasien kritis. Kami juga membekali residen di klinik neurobehavior karena sebagai neurolog nanti akan dilibatkan pada pemeriksaan calon kepala daerah. Kami juga mengirimkan residen untuk stase di Tottori University di Jepang supaya mendapatkan pengalaman yang lengkap. Selain bidang akademik, peserta didik juga aktif untuk kegiatan akademik seperti badminton, futsal, bersepeda, dan mereka membuat berbagai video edukasi di sosial media. Nah, apakah neurologi terlihat sulit? Kami akan membuat neurologi FKUNS menjadi asik dan menyenangkan. Mari bergabung bersama kami.